Ni pun jalan lah. Kita panggil satu jalan je kadang-kadang bawa pada kelahi lah. Tapi walau bagaimanapun, kita menyatakan dulu bahawa masalah khilafiah banyak sangat dalam agama kita. Pendek kita pergi setiap bak. Nah, kalau bak semaya pun tak sunyi pada khilaf. Kalau bak puasa pun tak sunyi pada khilaf. Kita mari dalam usuluddin pun dia panggil furu'ul aqaid. Ada khilaf juga. Ha, kita mari dalam ilmu nahwu sharh semua dia ada khilaf. Ha, khilaf tu panggil luas ilmu. Bukan jadi perkelahian balah bukan. Ha, kalau gitu masalah mana tu semaya sunat qabliyah. Sunat rawatib. Nah, sunat rawatib 5 waktu hak maklum wajib dia ada semaya sunat rawatib. Sunat ikut fardu dia panggil. Orang tua panggil sunat kafid. Ha, tapi tak nak molek dan tak nak kena habislah sunat kafid tu sebab asalnya tak ada kafid hali. Dia ada dulu ya lah hak dia tak ada kan. Subuh pun ada dulu je kedia tak ada. Kalau kata sunat kapik ni pahal-pahalnya ada dulu kedia duk kapik fardu tu. Tapi orang panggil ibarat orang kata gitu tangguh tahta samuh ambil mudah-mudah kecek. Sunat rawatib mudah-mudah tak sunat kapik fardu ambil mudah kecek. Maka ada orang kata dah ambil mudah tak nak bahas soleh lah. Mudah-mudah kata tu gitu. Tapi dia kira sungguh rawatib arti tawabek sunat ni dia ikut fardu. Masuk fardu zuhur, waktu zuhur, masuklah sunat ni. Ya, dia turut panggil turut fardu. Maka hak turut fardu tu terkadang ada sebelum, ada kemudian. Dia panggil qabliyah, ba'diyah. Maka zuhur, ada qabliyah, ba'diyah. Demikianlah, ngarik isya, ada qabliyah, ba'diyah. Manakala asar dengan subuh, tak ada ba'diyah. Bila tak ada ba'diyah, tak panggillah qabliyah. Nah, sabit tu tak ada kena tata'in, aku sebenarnya sunat subuh, cukup. Tapi kalau nak semaya sunat zuhur, aku semaya sunat zuhur, kena kait, kena ta'in qabliyah, kena beza dengan ba'diyah. Itu saja. Lepas tu, mari-mari dia mau tulis kata, begitu juga semaya sunat sebelum daripada asar. Ada orang kata, Nabi tak buat. Waktu tu, letih lalu, mari sana. Supaya, Am kuntum syuhada'a iz hadara ya'qub al-maut. Pak ayat ni dah. Mana? Tak kalau dia kata Yakub hari tu pesan sebelum mati suruh bawa dengan Yahudi. Saya kata, "Hei, cuba tanya, muda ke masa Yakub hari tu?" Muda dengar anak Yakub dok pesan ke anak cucu itu muda apa mun ni baki saki-baki pada Yakub gitulah ni. Tuhan suruh kata gitu. Kelepas dah ayat tu. Ha ni pesan tu dah ni. Ni muda ke masa Nabi itu? Ha tu dia. Ni muda ke? Ha tu dia. Nah, Nabi tak buat bukan sunnah Nabi. Ya, hak ni kalau nak kecek dalam bentuk ilmu balas tak amin ke pasal nak balas tak leh, dia bahasa kerah pasal balas tu. Kalau bermujadalah Tuhan suruh tak apa pula, wajadil hum billati hiya ahsan tak apa pula. Kalau balas dia tak leh, kerah. Nak kecek dalam bentuk ilmu nah, dalam bentuk ilmu. Bukanlah tiap-tiap Nabi tak buat itu bukan sunnah. Dia terkadang dia tak buat dia panggil sunnah fi'liyah. Kadang-kadang dia tidak buat tapi dia suruh, terkadang dia buat jarang-jarang sekali, terkadang dia buat mengekali. Dia banyak cara. Hak bila dia buat mengekali dia panggil as-sunnah. Bagi hak muwazabah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kadang-kadang dia buat tak seumur dia buat tapi tak seumur. Tu kadang-kadang ulama dia panggil mandu. Dia panggil istilah dia halih-halih kecek, dia halih kecek. Nabi bezo. Kata sunnah tu bagi hak sabit Nabi buat lepas tu mengekali. Tapi tidak tahu wajiblah. Kemudian bila dia buat dia buat tapi tak mengekali, dia panggil mandu. Ada setengah. Kadang-kadang dia tak ada buat tapi dia suruh. Panggil mustahab. Ada setengah tu bezo kita. Ada pun setengah dak mandu sunnah mustahab, nafal, semua tu satu beberapa lafaz yang muradih, satu makna saja. Nah, cumanya dia panggil kata masalah hak nama hak belum pada asal dia panggil tidak muwazabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat dan dia royak dia kata dia susah betul-betul kecek lagi Nabi tak buat ni supa mana-mana dah. Ya susah tu bila lagi bab tu hadis ni gapo? Ya susah pula nyak gitu ya. Nyak ngam gitu. Ni pernah tu masa duduk di Arafah. Duduk buku di Arafah. Kita duduk
tak ada jenera dok pejam mata gitu lah. Dan mengamuk kau jenera ramaknya. Tak ada jenera pelanduk gitu. Ha. Lepas tu hadut hurai lah weh. Gerai-gerai sunat qabliyah. Ha, ni hak qabliyah betul dia ada matanya ni. Qabliyah hak jemaah. Tak ada dalam hadis gini-gini-gini-gini dalam sahih Bukhari. Tak ada gini-gini-gini-gini. Sedangkan kita tak boleh ikut siapa yang Bukhari dulu gini-gini-gini. Walhaya ada kita kita sahih Bukhari dah bawa. Tidak dia. Oh ni pun. Ah sudahlah rusak dah. Lah rusak dah lah. Rusak dah lah. Telak mata tak boleh duduk dah. Nah, awak tak tahu kita tapi tak boleh nak rusak dan orang tak tahu banyak duk dengar terengok. Bangun cah. Kau. Mas. Nampak demo duk bawa kitab Sahih Bukhari, cuba kita tengok di bab tu, bab buka situ. Pak demo kata Bukhari dulu pada saya tahu ke dak sejarah Bukhari? Lahir tahun berapa Imam Syafi'i, lahir tahun berapa, mati tahun berapa? Ah, mau tak tahu nak pada WhatsApp. Apa dia kecek mana-mana? Oh, apa kita tengok sejarah dia lagi ayat dia mati nya anak tahu mana dulu Imam Syafi'i. Okey, okey. Nyak dengan kita pada senyap-senyap selalu. Ya tengoknya gamuk. Ha. Tu dia. Itulah nak ayat tak berani lah. Nah, kita dia tak cerak tak leh. Eh, ini tak cerak apa ni? Tanya orang lain ya. Dia kena kutu. Ha, tenang ayat tu kagak lagi ni berlaku. Ha, ni apa sepatutnya ni? Jadi masalahnya sunat qabliyah zuhur tu dia pak. Nah, dua rakaat hak muakkadah, dua rakaat lagi tu ghairu muakkadah. Ha, hak kedia pun dua rakaat muakkadah, dua rakaat lagi tu ghairu muakkadah. Sebab dalil yo kurang kuat. Dalil ada tapi kurang kuat, ulama tangguh tah tidak muakkad. Bila hak kuat tu muakkadah. Ah, tu dia. Ha, dia buat muwazabah. Tengok sepuluh sunat subuh tu dia mengekali. Ha, tu kuat. Sabit tu kata selebih-lebih segala sunat, sunat fajar, sunat subuh lah. Ha, kan Nabi buat mulazamah. Tu. Lepas tu bukanlah kata tiak tak buat, alah kata sunnah ni supaya tak ada bayar komak ni. Bayar komak ni. Takkah sunnah Nabi ni? Tapi ia pernah bayar dah Nabi. Ha, ya suruh ya orang. Okay. Ha, bila Zaid bin Abdullah royak tadi dia mimpi ya Rasulullah. Bila tengah-tengah duk mesyuarat nak waklah mana nak panggil orang pergi pun semayet. Setengah syur kata gini, kita peringat api puasa. Ha. Oh, tak tu nak meh dengan majusi api-api tu. Lepas tu gini, kita apa nama kita palu duk. Ha, tu pesen nak soro tu. Ha, loceng. Loceng tu pesen Yahudi tu. Ah sudah pakai pecah ngaji tu tak ada putusan lah klik. Duk malam tu lah mimpi oleh seorang sahabat Zaid bin Abdullah mimpi. Mimpi bawa pada cinta nak cari jalan nak lama nak pergi pun orang untuk berjamaah tu deh. Mimpi mari satu rupa orang dak bawa rupa super geduk lah. Pagnet dia temu jua aku nak ambil buat apa nak buat palu ketika nak panggil orang jemaah. Ya ta gini lah aku nak royak aku mohon lebih molat lagi mu nak dah. Ha nak ah. Mu kata gini. Allahu akbar Allahu akbar. Ha mu kata gitu. Tarik lapang siapa sup sepuluh lapang bayang tu lah. Sudah hak tu je hundu sikit orang tu dalam mimpi. Hundu. Berhundur sikit, berdekat nak sembahyang mengkata ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadullah, maknanya lapai iqamat dah. Lepas tu kan kejut jaga dia. Selalu dia pergi royak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia mimpi gitu gitu gitu. Oh, Rasulullah kata gini, mungkin cari Bilal. Mungkin cari Bilal, mu ajar lapai tu ke Bilal suruh Bilal ba. Sebab bila suara dia tu tubik molek suara dia kena manggil orang tak leh suara seseh itu dia kena suara hak tubik suara gagah dah itu kan. Nah suara molek dia manggil barulah kena gi royak ke bila kata Rasulullah suruh gini-gini bila pun siapa masuk waktu dia bas apabila dia bas Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar dengar tu selalu tubik pada rumah yap selabikan tak ada nak pakai molek gaduh ngagi ya Rasulullah demi Allah saya mimpilah ni tak ada lagi nak royak Rasulullah. Dia kena meroyak dulu. Ha, jadi nak royak kata mari melalui mimpi. Tetapi dia panggil takrir Nabi. Sahabat mimpi, royak ke dia, dia memberi akui kata setengah wahyu Allah Ta'ala turun ke Nabi. Tapi melalui mimpi dia mana. Maka dia panggil, Nabi suruh bel. Sekejap pada tu pakai bel. Dia tak pernah bel. Dia diri. Pakai kalau kata tiap-tiap Nabi tak buat bergantung. Jalalah kau.
Bukan sunnah dok ba ni. Ya suruh sekadar dia suruh orang buat. Dia sendiri tak buat. Karena dia kira dia kijah lebih penting lagi. Dia jadi imam. Ha, kan dia siapa jadi imam dia mengajar banyak perkara tu. Apa suruh emo. Lepas kali tu mewak dalil kata, ya Nabi tak buat ke sunnah. Ha, siap ba Nabi tak ada balih pun. Itu dia. Komak mana tu dah itu kan. Nah, walaupun ada juga kata setengah tu dia best sekali. Ada setengah lah, tengah-tengah riwayat kata. Itulah. Ya tak mesti begitu. Itu bukan jadi dalil. Tiap-tiap tak perbuat dia bukan dalil. Ya masalah dalilnya suruh dengan larang. Suruh dengan larang. Maka suruh tu terkadang wajib. Suruh tu terkadang jadi sunat. Sebab ada yang memaling daripada wajib kepada sunat. Apa balik lari terkadang haram, terkadang lari ditanggutah makruh kan ada sorih daripada haram. Tu banyak lagi kaedah dia kena pergi dengan kaedah dia. Jangan pergi semata lapar-lapar apa gitu jangan. Rusak ah. Itulah di antara lain. Deh kali gitu tak ada apa dah ada molek dah buat dah tu. Ni cerekah ni kita tak tinggal semaya pula dah tu. Ada buat molek-molek dah sunat tu. Inilah nak yakta persaingan kita ni menjadikan ujian kita dalam amalan dia macam-macam. Macam-macam. Ugut nak jadi gogak hati kita. Kali tak kita menerima dok buat molek dah tu, buat. Sunat qabliyah bukan bayar wajib. Kita rajin kita buat. Pada kita buat sampai ke tangan wirid tak boleh nak berhenti dah. Tak sedap dah. Nah itu, maupun lah masalah kata ahabul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Sekasih-kasih amal kepada Allah, amal ia berkekalan walaupun sikit-sikit. Tapi nak buat sokmu, buat sokmu. Kali itu kita nak buat sunat lain, tak puasa lagi pula, tak ada, dah sibuk. Kita pera wilkat rawatib pun juga dah. Tak itu kan. Itu dia. Memulai hak rawatib pun jari-jari bah dengan Nabi tak buat, buat gak situ pula dah. Tak itu kan. Iyalah, sedialah. Lepas tu masa kita tu untuk sebuah yang kedua lah pulaknya.